I'm gonna love you. Partai ketiga grup Asian Games 2019 cabang olahraga sepak bola putra antara Vietnam melawan timnas U22 dipastikan bakal berjalan seru. Saat ini keduanya adalah penghuni peringkat pertama dan kedua klasemen sementara kedua kesebelahan juga masih sempurna pada dua pertandingan awal. Pertandingan Vietnam kontra timnas Indonesia akan berlangsung di Rizal Memorial Stadium Manila. Demi kemenangan, kedua negara tidak akan bermain aman. Raihan 3 poin penting nilainya bagi Vietnam dan timnas Indonesia U22 untuk makin memuluskan laju ke babak semifinal. Tim negeri paman home muda dan timnas Indonesia U22 juga akan memainkan ke posisi terbaik. Negara yang disebutkan pertama sempat menerapkan strategi rotasi sebagai besar pemain yang dimainkan ketika membantai Brunei Darussalam 6-0 di partai pertama. Tim bangku cadangan ketika menghajar Laos 6-1 pada pertandingan kedua. Timnas Indonesia U22 malah tidak mengubah susunan pemain sama sekali. Starting 11 yang dimainkan pelatih Indra Syafri sama persis saat membungkam Thailand, Singapura dan skor serupa 2-0. Oleh karena itu, penerapan rotasi pemain bukan pemilihan bijak untuk bertanding ini. Baik Hang Seo maupun Indra Syafri ditunjukkan untuk full tim demi segera mengamankan tiket ke 4 besar.